Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manho. Tentunya berjumpa kembali bersama saya, bersama channel kesayangan kalian yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate. Kabar hari ini, pengakuan jujur Arya Saloka dan Amanda Manopo mencuat lagi. Hubungan di luar Ikatan Cinta terkuak. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini, karena channel ini akan selalu membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya. Dilansir dari banjarmasinpos.co.id, sinetron Ikatan Cinta berimplikasi pada kehidupan dua pemain utamanya, Arya Saloka dan Amanda Manopo. Setelah muncul video kemesraan di luar syuting Ikatan Cinta, kelakuan jujur Arya Saloka dan Amanda Manopo kini mencuat lagi. Memang sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo tengah jadi sorotan. Tak hanya terkait alur ceritanya, juga hubungan pemain utamanya Arya Saloka dan Amanda Manopo. Arya Saloka dan Amanda Manopo diisukan berselingkuh imbah bocornya video mereka di luar syuting. Praktis video kemesraan Amanda Manopo dan Arya Saloka sempat bikin geger publik. Memang, chemistry Amanda Manopo dan Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta kerap bikin baper fans. Akibatnya, banyak juga yang menuding pemeran Andin dan Aldebaran itu terbawa perasaan. Namun, Amanda Manopo sempat menegaskan soal hubungannya dengan Arya Saloka. Pernyataan ini sempat dilontarkannya dalam wawancara yang kemudian diunggah lagi oleh akun YouTube Star Pro Indonesia 15 Mei 2022. Menurut Amanda, dia dan Arya Saloka cuma sebatas rekan kerja. Di sini kita sama-sama kerja saja. Fokus sama kerja, fokus untuk membahagiakan orang-orang di rumah, cari duit aja, kata Amanda Manopo. Dia juga membahas soal chemistry yang terbangun selama ini. Terus kalau chemistry kita sama-sama dewasa ya, jadi nggak perlu jalanin chemistry apa-apa, ujarnya. Menariknya, Amanda juga mengaku sempat risih diminta beradegan mesra dengan Arya Saloka yang berperan sebagai Aldebaran. Saya berat, ada adegan romantis, gendong-gendongan, penonton banyak yang suka. Cuma itu saja yang berat, kasihan dianya, kasihan sayanya. Yang gak nyaman, tulis Amanda Manopo. Akhirnya, Amanda Manopo hanya meminta untuk tidak menyangkut pautkan pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Ditegaskannya, tidak ada yang spesial dari hubungannya dengan Arya Saloka. Kalau misalkan dijodohin secara real feel kehidupan pribadi, berarti itu netizen yang bodoh. Karena gini, semua sudah menemukan pasangan masing-masing, kenapa harus dijodoh-jodohin, ujar Amanda Manopo. Amanda Manopo kembali menegaskan, kita kan cuma beradegan berperan, kita jatuhnya lagi pakai topeng berperan jadi Andin dan Al. Tapi kalau aslinya Amanda sama Arya pasti beda, jelasnya.
Sebelumnya, pengakuan jujur Arya Saloka juga sempat jadi sorotan. Suami Putri Anu itu menambahkan agar netizen tak terus mengaitkan kedekatan mereka yang terjadi di dalam sinetron ke dunia nyata. Baper di sinetron ajalah, kan Manda sudah ada pasangannya yang mungkin udah ada tahap maju lagi. Kalau diikat-ikatan janganlah, kita kasihan, kata Arya Saloka dikutip tribunlampung.co.id dari kanal YouTube Stapro Indonesia Rabu 11 Mei 2022. Arya pun menegaskan bahwa dirinya tak mungkin menduakan istrinya Putri Anu. Gue juga punya keluarga dan segala macam. Sekarang posisinya sedang menjadi suami istri. Ya komplitnya, saya juga nggak tahu kedepannya gimana, tutur aktor 30 tahun ini. Kalau ngomongin rasanya pasti berat dan susah ya. Bedalah, ini kan fiksi. Kalau kehidupan gue kan udah ada istri, imbuhnya. Soal kedekatannya dengan Amanda Manopo, ayah satu anak ini berujar bahwa dirinya hanya melakoni peran sebagai seorang aktor yang menjalankan adegan cerita dengan sebaik mungkin. Sebagaimana diketahui, Arya harus beradegan mesra dengan mantan kekasih Billy Saputra ini lantaran mereka berperan sebagai suami istri dalam sinetron Ikatan Cinta. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.